Anggota unit rondaan bermotosikal atau URB Kuantan cedera selepas dilibas lelaki kurang siuman menggunakan parang di pekarangan Masjid Sultan Ahmad 1 Kuantan pada Jumaat 27 Disember. Dalam kejadian kira-kira jam 11.30 pagi itu, anggota polis berkenaan menerima maklumat mengenai lelaki berusia 40 tahun yang bertindak agresif dengan memegang parang sambil mengetuk besi jejantas di jalan besar. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Muhammad Nur Yusuf Ali berkata, suspek yang tidak berpakaian kemudian melarikan diri ke kawasan masjid dan anggota URB itu cuba menenangkannya. Bagaimanapun suspek bertindak mencederakan dirinya sebelum anggota itu cuba menghampiri dan menenangkannya. Malangnya, anggota polis itu telah dilibas menggunakan parang berkenaan dan lebasan terkena topi keledar dan lengan kanan hingga cedera.